Hai guys, selamat datang. Anda bersama saya Fazli pada acara MWC 2019 di Barcelona. Kali ini Energizer membuat kejutan lagi dengan peranti paling tebal dengan memuatkan bateri berkapasiti 18,000 mAh. Adakah ini yang kita minta? Antara keperluan asas yang diminta oleh pengguna sesebuah telefon pintar adalah ketahanan bateri yang mampu memberi sekurang-kurangnya sepanjang hari untuk membuat kerja dan sebagainya. Tetapi Energizer melihat anda memerlukan lebih dari itu. Mempunyai bateri yang besar semestinya bagus untuk peranti dapat memberi keperluan yang diminta, tetapi ada garisan yang harus dititik beratkan supaya tidak terlalu melampau. Hasilnya di sini agak mengecewakan, pada masa yang sama amat mengujakan buat saya. Beratnya tidak boleh terima dan sudah nampak ianya tidak akan ke mana. Bukan bermakna Energizer P18K Pop ini tidak bagus. Melihat pada skrinnya bersaiz 6.2 inci IPS LCD, cukup besar buat masa ini, digunakan untuk membuat tugasan harian. Resolusi skrin yang bagus, skrinnya pula rekaan tanpa takut ini menampakkan kelebihannya. Walaupun jelas nampak kekurangannya pada mula, kamera hadapan disembunyikan menggunakan kaedah pop-up kamera sebagaimana Vivo Nex atau Oppo Find X. Port sambungan dan butang kawalan terdapat di bahagian sisi kanan seperti pengibas cat jari yang berasingan, butang arah suara, di bahagian bawah mengecas menggunakan USB-C dan pembesar suara mono. Chip pemprosesannya di sini daripada MediaTek iaitu Helio P70, 6GB RAM sudah cukup untuk digunakan tahun ini ataupun penggunaan sepenuhnya. Seorang pula memuatkan sehingga 128GB. Sistem operasinya di sini menjalankan Android 9 Pie terbaru. Bagusnya di sini terdapat fungsi untuk mengecas peranti lain. Kelebihan ini nampaknya digunakan sepenuhnya, tetapi saya jangkakan lebih dari itu seperti kemampuan mengecas dengan pantas. Terdapat 5 kamera iaitu 2 pada bahagian hadapan ataupun pop-up mechanism dan 3 di bahagian belakang iaitu 12, 5 dan 2 megapiksel. Walaupun ianya mempunyai ketebalan yang agak melampau, peranti ini masih tidak dapat menawarkan 3.5mm biji audio. Kebiasaannya dijadikan alasan tidak cukup ruang. Benjolan kamera yang minimal tetapi masih ada disertakan pada blueprint peranti ini. Jadi itu adalah pandangan pertama terhadap peranti Energizer P18K Pop ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.